Persaraan. Persaraan ni apa? Persaraan ni maksudnya ialah kita sampai satu umur tertentu. Contoh kalau kat Malaysia ni umur 60 tahun. Daripada umur 60 tahun sampai umur kita meninggal dunia, itulah tempoh persaraan kita. Tempoh kita di mana kita tak ada kerja, dan bila tak ada kerja tak ada gaji. Jadi kita nak bincangkan hari ni tentang perancangan untuk persaraan. Katalah kita baru grad. Sekarang umur 25 tahun, kita nak bersara umur 60. Lebih kurang ada 35 tahun lagi. Gaji sekarang ialah RM2,500 sebulan. Mana kata kos hari hidup sekarang kita ambillah RM2,000 untuk orang bujang. Akan datang bila dah berkahwin dah ada anak, kos akan meningkat. Kita andaikan kalau sekarang kos sara hidup RM2,000, mungkin pada umur 60 nanti kos sara hidup mungkin tercecah RM7,000 ke RM10,000, mungkin lebih lagi pada RM10,000. Dengan harga rumahnya makin naik, dengan harga makanannya makin naik, petrolnya, dengan kos inflasinya. Contoh mudahlah tuan-tuan, kita ambil sekarang ni tahun 2019, berapa harga karipap? Harga karipap hari ni selalunya dalam 40 sen, 50 sen lah, kadang 60 sen pun ada. Mana kata RM1 boleh dapat 2. 10 tahun lepas 2009, karipap berapa pula harga? Mungkin 40 sen. Mana kata untuk beli RM1 2.5 biji saja, ataupun 3 boleh dapat RM1.20. Undur belakang lagi tahun 89, karipap harga 20 sen. Mana kata daripada harga 20 sen naik jadi harga 30 sen, naik harga 50 sen sekarang tahun 2019. Agak-agaknya lah 10 tahun lagi berapa harga karipap, 20 tahun lagi berapa harga karipap, 30 tahun lagi berapa harga karipap. Mungkin cecah 2-3 ringgit kot sebiji karipap, satu benda yang tak kita fikir hari ni. Mana kata kos sara hidup hari ni 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang akan meningkat lagi. Katakanlah sekarang kos sara hidup RM2,500-3,000 sebulan, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, kos tersebut meningkat jadi RM10,000 sebulan. RM10,000 sebulan kali 12 dia bersama dengan RM120,000 satu tahun. Kalau setahun RM120,000, berapa jumlah dana persaraan yang kita perlukan daripada umur 60 sampai umur 75 tahun? RM120,000 tadi kita kali dengan 15 tahun. Lebih kurang 1.8 juta. Satu jumlah yang cukup besar. Itulah hakikatnya. Mungkin ramai kata, oh tak perlu kot, orang lain boleh je bersara tak ada duit banyak tu. Yes, betul, memang betul. Ada dua cara lain kalau kita tak nak sediakan dana 1.8 juta ni. Okey, cara pertama, jangan hidup terlalu lama. Mana kata lepas umur 60 tu jangan hidup lama sangat lah, sebab kos tinggi, dah kita tak ada kerja, tak ada gaji. Cara kedua, bekerjalah, terus bekerja sampai meninggal dunia. Itu yang ramai orang terpaksa pilih. Nak ke kita pilih hidup bersara tapi masih lagi perlu bekerja? Kalau pilih untuk duduk kampung pun tetap ada kos, bukannya free. Katalah kita ambil separuh daripada RM10,000 tadi, sebulan RM5,000, setahun jadi RM60,000. RM60,000 kali dengan 15 tahun, RM900,000, almost 1 juta, hampir-hampir 1 juta. Mana kata tetap perlukan kos walaupun duduk kat kampung ke duduk kat mana ke, kos makan minum, kos petrol, kos bergerak, kos pakai dan sebagainya. Kalau ikut statistik KWSP, 60% orang akan habiskan duit KWSP dalam masa 3 tahun selepas bersara. Mana kata kalau bersara umur 60, 61, 62, 63 dah habis. Sebab tu kadang-kadang pada umur 64 terpaksa bekerja lagi. Terpaksa buat part time, bawa grab car. Bukan buat part time lah, bekerja balik lah. Full time lah, full time buat grab car kan. Ataupun jadi park guard ke. Itu yang hakikatnya terpaksa kita akui kalau kita tak bersedia dari sudut financial, dari sudut kewangan untuk bersara nanti. Jadi tuan-tuan semua, kena rancang persaraan daripada sekarang. Kena start buat pelaburan daripada sekarang.